Dalam kejuaraan sepak bola internasional, Jerman memiliki catatan yang sangat mengesankan dalam setiap penyelenggaraan Piala Dunia. Mereka selalu konsisten dalam setiap keikutsertaannya. Mereka hampir selalu lolos ke semifinal. Dari 19 kali lolos ke Piala Dunia, Jerman mampu menembus 4 besar sebanyak 13 kali, dengan torehan 4 kali juara, 4 kali runner-up, 4 kali menjadi juara 3, dan sekali menjadi juara 4. Sejak Piala Dunia 1930 hingga 2018, tim Jerman hanya 2 kali absen di Piala Dunia, yaitu tahun 1930 di Uruguay dan 1950 di Brazil. Untuk tahun 1930, Jerman memang tidak ikut ambil bagian, sedangkan di tahun 1950, mereka absen karena Jerman baru saja terlibat Perang Dunia Kedua. Dan saat itu, Federasi Sepak Bola Jerman, DFB, masih belum beroperasi secara normal, dan juga, wilayah Jerman Timur masih diduduki oleh Uni Soviet. Inilah catatan pertandingan Jerman selama mengikuti Piala Dunia sejak 1934 hingga 2018. Di awal keikutsertaannya, tahun 1934, Jerman langsung menempati juara ketiga, dalam turnamen yang menggunakan sistem gugur. 4 tahun berikutnya, tim Panzer tersingkir di babak penyisihan, setelah kalah oleh Swiss dalam pertandingan ulang, karena di pertandingan sebelumnya bermain imbang 1-1. Piala Dunia sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua, dan kembali diselenggarakan di tahun 1950, dan Jerman absen di turnamen tersebut. Mereka kembali tampil di Piala Dunia 1954 di Swiss, dan berhasil menjadi juara dunia untuk pertama kalinya setelah mengalahkan favorit juara, Hongaria. Di tahun 1958, Jerman gagal mempertahankan gelar juaranya, dan harus puas menempati urutan keempat. Kemudian di Piala Dunia Chili 1962, langkah Jerman terhenti di babak perempat final. Di Piala Dunia 1966, Jerman melaju hingga ke babak final, akan tetapi harus kalah kontroversial dari tim tuan rumah, Inggris. Empat tahun berselang, Jerman berhasil membalas kekalahan menyakitkan dari Inggris di Piala Dunia Meksiko 1970, tapi sayangnya Jerman hanya mampu meraih juara 3, setelah kalah di semifinal dari Italia dalam pertandingan dramatis. Untuk Piala Dunia 1974, Jerman menjadi tuan rumah, dan sistem yang digunakan berbeda dari Piala Dunia sebelumnya, yaitu dengan menggunakan dua fase grup, dan Jerman mampu melewati babak tersebut sampai final, dan menjadi juara di negeri sendiri. Selanjutnya di Piala Dunia 1978 di Argentina, Jerman tersisih di babak fase grup kedua, karena hanya memperoleh 2 poin, hasil dari 2 kali draw dan sekali kalah. Setelah kegagalan di Piala Dunia 1978, di 3 Piala Dunia berikutnya, tim Jerman menciptakan rekor dengan tampil di final Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Di antaranya adalah, kalah dari Italia di final 1982, kalah dari Argentina di final 1986, dan akhirnya di final tahun 1990, Jerman melakukan refund atas Argentina yang menjadikannya juara dunia untuk ketiga kalinya.
Selanjutnya di Piala Dunia 1994 dan 1998, langkah Jerman hanya sampai di perempat final. Mereka dikalahkan oleh dua tim Eropa Timur. Tahun 1994 kalah dari Bulgaria 1-2, dan tahun 1998 kalah dari Kroasia 0-3. Pasca kegagalan di Piala Dunia 1998, tim Jerman mengalami masa transisi. Dalam ajang Piala Eropa 2000 dan 2004, mereka tersisi dari fase grup. Akan tetapi, mereka sanggup menembus final Piala Dunia 2002, walau akhirnya dikalahkan Brazil. Tahun 2006, Jerman kembali menjadi tuan rumah. Di Piala Dunia tersebut adalah awal kebangkitan sepak bola Jerman. Tapi sayang, Jerman yang saat itu dilatih oleh Jurgen Klinsmann, terhenti langkahnya di semifinal oleh Italia. Di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, adalah Piala Dunia yang sangat prestisius bagi Jerman, karena tim Jerman datang dengan pemain-pemain muda, sebut saja seperti Thomas Muller, Mesut Ozil, Semi Khedira, Manuel Neuer, dan Jerome Boateng. Dan akhirnya, di Piala Dunia Brazil 2014 adalah puncak kejayaan Jerman di era milenium ini. Mereka menyamai rekor milik Italia, juara dunia sebanyak 4 kali. Sedangkan di Piala Dunia 2018 adalah sejarah kelam bagi Jerman. Untuk pertama kalinya sejak 1938, mereka gagal lolos ke babak berikutnya. Dan kini, di Piala Dunia Qatar 2022, Daiman Saf akan berusaha mengembalikan konsistensi mereka di Piala Dunia. Dengan pelatih yang pernah membawa Jerman menjuarai Piala Dunia 2014 sebagai asisten Joachim Löw, Hansi Flick akan berusaha mewujudkan ambisi Jerman untuk berprestasi lebih baik di Qatar nanti.